pikir itu karena kendala yang terkendala itu tentu kami sampaikan atas nama rumah sakit pemerintah kita prihatin dan nanti ya mudah-mudahan masalahnya segera teratasi. Tapi terhadap yang disampaikan kita sudah terus sulit dan masalahnya di mana memang yang paling utama adalah saluran gurung-gurung jalan itu setelah ada pembukaan debitnya kurang. Iya betul. Sehingga ini kita waktu kemarin itu curah hujan itu tinggi sekali sehingga cukup. Ini kejadian mungkin bukan yang pertama sebetulnya. Ya udah 6 kali. Ya dari 2016 nih. Kata apa itu dari 2016. Dan mungkin selama ini debitnya hujannya nggak seperti kemarin. Ya betul. Sehingga genangannya nggak terlalu tinggi. Nah karena itu kami mungkin mengambil beberapa tindakan. Yang pertama kami akan bersurat ke instansi yang mengatur ya. Instansi yang mengatur mengenai itu supaya sesegera mungkin hujan lagi, supaya bisa mengatasi segera kita mungkin senaik kita akan hari ini ya. Kemudian tidak terulang lagi. Iya benar. Ya itulah harapannya warga itu Pak ya. Karena jujur kemarin saya diundang itu mungkin dia udah terlalu gimana ya, mau ngomong kemana gitu loh. Jadi yuk saya coba gitu loh. Saya coba, memang waktu saya datang hujan malam itu memang 60 cm lah. Kalau bapak ke rumahnya mungkin di belakang itu kan 60 cm, kadang 1 meter, kasihan juga. Ya udah saya coba gitu loh.